Pucuk puding awak ni lah. Dah ni? Ni dah buat rendang. Pokok puding? Ha. Ini. Rendang? Maman? Ya, rendang. Bukan-bukan. Masak rendang. Kampung. Hello guys, apa khabar? Selamat berhujung minggu kerana video kali ini saya rakam semasa hari Minggu ataupun hari Ahad. Okey, kali ini ke pekan sehari, pekan sehari pekan Salak ini yang berada di daerah Sepang ni, mengimbau kenangan saya masa kecil-kecil dulu sebab masa duduk di kampung lama, di kampung Busut Salak dah pada tahun 90-an lah. Pekan sehari Salak ni antara tempat yang memang saya selalu pergi sebab mak ayah selalu bawa beli barang-barang keperluan lah. Kalau ke pasar minggu, kalau ke pasar minggu memang kita akan beli barang keperluan, sayur, ikan, ayam dan sebagainya, nak beli baju dan sebagainya lah di pekan minggu ni lah. So jom layan video beberapa shoot yang saya sempat ambil semasa ke pekan sehari pekan Salak. Dulu kita orang selalu panggil pasar minggu. Okey guys, selamat pagi, selamat hujung minggu. Okey, kali ni saya nak ke apa ni? Bukan nak ke, dah sampai pun. Pekan Sari Salak. Pekan Salak Sepang dulu masa kecil-kecil mengimbau kenangan dulu-dulu sebab di sini pasar minggu ni memang masa dekat kampung lama dulu di KLIA Sepang lah. Pekan Salak ni memang antara pasar minggu, pekan sari, Salak. Antara selalulah pergi dengan ayah, dengan mak dulu tu atas tu, belakang tu bukit, seberang tu ada sungai Lembah Paya kalau tak silap saya lah. Kampungnya belah sana. So hari ni dapatlah ke Pekan Sari Salak, Pekan Salak Sepang. Panas di pasar minggu bukan salah . Hantar dulu barang-barang basah ni, berat. So lepas tu kita masuk balik. Setakat ini saja video perkongsian saya kali ini ke pasar minggu, ke pasar pekan sehari di Salak di Salak, pekan Salak yang tak jauh daripada KLIA dan juga Salak Tinggi di dah bersempadan dengan Sepang bersempadan dengan Sepang pula, bersempadan dengan Negeri Sembilan, tak jauh daripada Kampung Jijan. Jadi sampai di sini kita jumpa lagi. Terima kasih kongsian untuk vlog kali ini di TikTok dan juga di YouTube HD Black. Jumpa lagi.